apa hukumnya rokok makruh? Nah, ini baru jelas jawabannya. Kita banyak bilang rokok makruh, ya kan? Kata para ulama, hukum asal dalam makanan dan minuman adalah kebolehan. Orang yang menyatakan rokok boleh, dia tidak dituntut dalil. Tapi orang yang menyatakan rokok enggak boleh, dia yang dituntut dalil. Kenapa? Karena dia keluar dari hukum asal. Cuma kata Syekh Utsaimin, kalau kita pelajari kondisi dan sifat rokok, kemudian kita sinkronkan dengan ayat-ayat dan hadis, dapat disimpulkan oleh setiap yang berakal bahwa rokok tidak boleh. Suami yang merokok, suami yang tidak ideal. Suami yang merokok, suami yang tidak cinta dan tidak sayang kepada istri dan anak-anaknya. Silakan yang marah dan tidak marah. Itulah kenyataan. Ayat yang pertama dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Rokok membinasakan enggak? Yang ngangguk pasti udah enggak merokok. Yang enggak ngangguk ada kemungkinan besar, ada kemungkinan kecil, ada tidak ada kemungkinan. Ayat kedua dalam surat An-Nisa, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah sangat penyayang pada kalian. Rokok membunuh enggak? Yang menjawab enggak buta huruf atau enggak bisa membaca. Karena di situ ditulis rokok membunuhmu. Bahkan iklan rokok kalau enggak nulis peringatan ini, dia bisa diusut dan ditarik ke ranah hukum karena mempromosikan dan mengiklankan sesuatu yang berbahaya. Ini dalil dua Al-Qur'an. Belum cukup, saya tambah satu lagi. Dalam surat Al-Isra, "Wala tubadzir tabdhira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Jangan melakukan mubazir. Pelaku mubazir itu saudara setan. Kasar kali Ustaz, Allah yang berfirman, bukan saya. Saya cuma menerjemahkan firman Allah. Pelaku mubazir saudara setan. Apa itu definisi mubazir? Adalah mengeluarkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang terlarang. Tadi memudaratkan diri terlarang enggak? Cuma sebatang. Sebatang pagi, sebatang setelah ngopi, sebatang pulang ngopi, sebatang habis makan duhur, sebatang sebelum istirahat, sebatang sebelum maghrib, sebatang setelah isya, sebatang mau tidur. Berapa batang itu udah jadi? Taruhlah sebatang. Tetap mubazir. Ayat yang keempat, kalau belum cukup lagi. Para ulama sebutkan ada 8 atau 11 ayat. Saya sebutkan 4 aja ya, karena sebagian yang lain saya lupa. Allah berfirman, "Wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrif." Makan dan minumlah dan jangan israf. Israf itu menghamburkan harta pada sesuatu yang halal tapi udah enggak manfaat. Nasi satu bungkus cukup, dia beli 3 bungkus, akhirnya berlebihan. Ini namanya israf. Nah, israf mengeluarkan harta untuk yang mubah, yang halal tetapi tidak bermanfaat, itu aja dilarang. Apalagi untuk yang tidak bermanfaat. Dari hadis banyak di antaranya, "La darara wa la dirar." Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Rokok memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Bahkan perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Dan saya tambah lagi, orang yang kentut sembarangan lebih mending daripada orang yang merokok sembarangan. Kenapa? Karena dokter sepakat dan mengeluarkan statement seluruh medis dunia bahwa perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Tetapi seluruh medis di dunia tidak mengeluarkan statement bahwa pengentut pasif lebih berbahaya daripada pengentut aktif. Jangan pula dianjurkan, bukan saya anjurkan kentut sembarangan. Ini perbandingan, lebih mending daripada perokok sembarangan. Sisi yang kedua, orang yang kentut, gak ada orang yang kentut sembarangan setahu saya. Karena semua orang malu, ya kan? Enggak sengaja bunyi, malu dia. Coba perokok dengan santainya. Dengan santainya, di situ ada makanan, ada anak kecil, ada perempuan, ada baju orang. Orang yang kentut, dia udah sengaja tantang, tom keluar, dengarkan kawan langsung malunya yang tampung. Orang yang merokok enggak punya rasa malu. Nah, Nabi menyatakan, "Idzalam tastahi fasna' ma syi'ta." Menyohana rasa malu, bubut ejo pupu yang galak. Kalau enggak punya rasa malu, buatlah sesukamu. Celaan dari Nabi. Hadis Bukhari Muslim dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Sisi yang ketiga, bahwa orang yang kentut di tempat sembarangan lebih mending daripada orang yang merokok sembarangan. Asap rokok menempel di baju orang, tapi asap kentut bahkan tidak berasa. Udara kentut sebau apapun enggak nempel. Enggak ada kita pulang dibilang sama istri,
Bang, kentut siapa nempel di baju abang? Tapi kalau rokok ada. Maka dari itu saya katakan bahwa orang yang kentut di tempat yang gak pantas lebih mending daripada perokok. Sekarang saya tanya, rokok itu makanan atau minuman? Siapa yang bisa jawab? Makanan bukan, minuman bukan. Lah berarti apa? Allah memerintahkan kita apa? Makan dan minum. Coba ayat secara logika. Andai kata ada ulama yang merokok, ya, katanya ulama, coba tanya ke ulama yang merokok itu. Ketika dia mau merokok, bilang gak? Bismillah. Setelah dia merokok, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Enggak ada. Menunjukkan apa? Fitrah sendiri. Sisi yang ketiga, rokok kalau dalam WC semakin mantap rasanya. Kejelekan saudaranya adalah kejelekan. Anda dikasih fizahat. Berapa harga fizahat yang paling mahal? Fizahat 200 ribu yang terakhir. Dikasih suruh makan di WC. WC-nya bersih minta ampun. Saya yakin Anda enggak akan makan. Tapi coba rokok, jangankan di WC, pinggir sungai lagi nabung pun mantap rokok. Walaupun surya merah, semakin mantap rasanya. Menunjukkan apa? Enggak mungkin setan kawannya baik. Kamar mandi tempat apa kata Nabi? Tempat setan. Merokok di kamar mandi mantap enggak? Semakin enak. Ya jamaah, anak kecil yang punya fitrah rokok tidak membolehkan. Ini mohon maaf, masalah rokok keras. Memang harus keras, karena dia telah merusak ekonomi. Ya, perlu Anda yakini, untung keuntungan rokok paling besar digunakan untuk membantai kaum muslimin di Palestina dan Suriah. Kalau Anda perokok, Anda penyumbang untuk membunuh dan membantai kaum muslimin di Palestina dan Suriah dengan membeli rokok. Saham rokok terbesar di dunia pemilik Yahudi. Dan di antara dana paling besar dalam membantai kaum muslimin di Suriah dan Palestina adalah dari rokok. Tuan-tuan harus yakini. Jelas ya? Rusak moral. Anak kecil rokok di depan ayah kandung, ya, enggak ada adab lagi. Si murid merokok di depan gurunya. Moral rusak, ekonomi rusak, akhlak rusak, lingkungan rusak, kesehatan rusak, harta rusak. Masih kurang jelas masalah, kurang mantap jawabannya. Tanya Mas Ali, apa hukumnya rokok, Ustaz? Makruh. Ini baru jelas jawabannya.